Jumpa lagi dengan Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Profesional Indonesia. Sore hari ini saya ingin mengetes sesuatu sebelum dikirim ke... Nah, ini adalah daerah Sukabalap. Jadi, apa boleh buat, saya harus tes dulu. Dan pemirsa bisa saksikan di sini bagaimana hasil tesnya. Sebelumnya saya sudah tes impedansi box ini. Dan seperti terlihat di layar, sesuai dengan apa yang akan kita gunakan nanti pada saat balap. Baik, kita melihat barangnya di luar. Mari kita lihat apa yang saya tes. Jarak mikrofon saya segini saja, karena nanti tetangga sering komplain karena keras-keras. Ah, ini yang kita tes. Jadi bentuknya seperti TTS 56. Isinya adalah facelift Tornado 21. Dan kalau pemirsa perhatikan di sini, oh, sudah ada nama pemesannya, Kalipare Audio. Nah, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik di sana, dipesan dalam kondisi seperti ini. Dan pemirsa, sekali lagi, ini isinya adalah facelift Tornado 21. Ini sedang kita nyalakan. Bisa pemirsa lihat, dan hasilnya juga sudah tertera di layar Smart Life yang saya buat, yang sudah saya tes. Mudah-mudahan ini cukup jelas bagi pemirsa semua. Sekali lagi, mungkin bisa diperdekatkan. Nah, pemirsa bisa lihat dengan jelas di sana bahwa ada di mana hasilnya seperti itu. Oh iya, saya potong di, kalau saya melihat manajemen saya, pemirsa bisa lihat ini saya invert, saya balik polaritasnya. Kemudian di sini ada high pass filter. Ya, BW atau Butterworth yang saya pergunakan, mungkin pemirsa bisa lihat lebih jelas di sana. Butterworth, kemudian atasnya, oh maaf, atasnya ada di sebelah sini. Atasnya saya pakai Linkwitz Riley. ...84 Hz. Sebenarnya kita naikkan lagi juga masih tidak masalah, ini masih bisa. Tapi saya kira 84 pun juga kalau kita lihat itu masih tembus sampai ke 125. Karena ini hanya Linkwitz Riley 24 dB per oktav. Jadi saya pakai akan sekitar 90-an paling begitu. Ya, jadi bagian bawah kalau saya sampai 48 pun juga tidak, 48 dB per oktav itu tidak masalah, akan lebih baik. Tapi tergantung kepada pengguna. Nah, garis-garis di atas kalau saya geser berubah, bukan? Ini adalah pengetahuan yang sangat penting bagi kita ke depan, bagaimana kita harus bisa mengeset bagian high pass filter dengan low pass filter. Lain kali kita akan belajar lagi. Sampai di sini dulu, dan jangan lupa like dengan subscribe-nya. Salam Sound Professional Indonesia.